Assalamualaikum, selamat datang ke Petang Vlog. Terima kasih kepada yang masih menonton dan masih tertunggu-tunggu aku punya channel. So, hari ni aku... nak unboxing dua box. Satu dah sampai lama dah. Dan satu lagi baru sampai tadi. Wih, terang pula. Wih, gelap balik. Ah, terang ni cantik. So, aku tak tahulah bila aku nak buat video makan. Sebab hujung tahun ni terlalu sibuk. Sibuk kalah mentari kot. So, hari ni aku unboxing aku punya diecast lah. Macam mampu selalu tengok dekat aku punya channel, mesti nampak bosan eh. Syik-syik diecast, syik-syik diecast. So, dua pack ni, ni kalau tak silap aku sampai bila tarikh dia ni? Aku rasa sebulan lebih dah aku rasa. Sini tak ada tarikh ni. Tak ada tarikh. So, aku tak ingat dah dalam ni ada apa. Pada yang tengok video aku, aku minta tolong subscribe aku punya channel, like, komen dan share. So, hangpa tengoklah aku punya video. Ada yang berkenaan dengan crawler, ada berkenaan dengan diecast, dan ada juga aku buat vlog tu. Sekarang ni aku memang tak ada nak buat vlog. Aku tak ada nak travel. InsyaAllah 2022, ni pun dah bulan 12, insyaAllah 2022 akan ada travel sikit-sikit. Sebab kita pun dah baru habis PKP. So aku nak recover balik aku punya, recover balik aku punya semangat nak buat video makan apa semua. So siapa yang tengok video aku ni, siapa yang nak aku review makan, nampak roja je aku. InsyaAllah aku tolong. So plastik pertama kita buka dulu. Rumah aku ni dah kaya dengan tak away ya. Melambak ke tak away. Melambak-lambak tak away ni. Dia okey kot bulan tak away ni kan. Aku boleh bagi kat bini aku. Eh, dalam ni apa dia aku tak ingat. Oh, hanya 3 biji. 3 biji mini GT. Mini GT. Sat. LBWK punya Toyota JR Supra yang first. Yang kedua Ford GT Liquid Blue, agak lebih biru. Dan yang ketiga Bugatti Vision Gran Turismo. Kalau tak silap aku yang ni dah tak keluar kot. Sebab dah apa? Biasa benda-benda macam ni mungkin, mungkin limited lah. Aku buka plastik dah tak. Aku buka plastik dulu. Sekejap lagi kita nak unboxing yang sebelah ni. Nanti kau buka semua, aku tunjuk kau lah apa yang ada dalam ni. So siapa yang nak aku review makan, apa boleh roja aku dekat Instagram ataupun Facebook page Patam Vlog. Apa tak je lah Patam, Patam Vlog. Tak ada masalah. Tak apa, apa boleh tengok link dekat bawah. Aku ada link Facebook, Facebook, Instagram, TikTok, Twitter. Twitter tak tahu, tak pasti ada atau tak ada. Aku rasa, aku rasa ada kot. Apa boleh tengok lah kat bawah. So yang ni 3 biji ni dulu. Kita tak buka lagi, sekejap lagi kita buka. Kita nak unboxing lagi. Aku nak buat video cepat ya ni. Ni berapa minit? Ui, berapa minit? 4 minit. 4 minit. So hat ni special.
So siapa yang nak beli, hampa boleh pergi dekat Facebook member aku, Satvinder Singh. Aku memang regular customer dia dan boleh dipercayai. Jenis tak sembang kencang lah. Wih, banyak. Oh betul lah, aku ada banyak lah ni, banyak. Tak boleh tunjuk ini Ustaz. So untuk kereta yang pertama, ni kereta apa? Aku pun tak tahu. Oh, RSC. Ni 255, 256. Oh, okay. Okay, untuk kereta yang pertama, Nissan GT-R. Ni memang aku kumpul lah, Nissan GT-R ni kan. Nissan GT-R ni memang aku kumpul. So yang kedua, Lamborghini Huracan. Lamborghini Huracan. Dan yang ketiga dan yang keempat, dia punya number siri dia 255, 256. So ni dekat-dekat lah. Yang ni sebab memang aku minat Audi RS6. Audi RS6 memang aku minat gila. So dan satu lagi, okay, Land Rover Defender 1110 Badan Intelligent Indonesia. Dan yang last, LBWK lori towing. Nah, jom kita buka semua bagi cepat. Otak kemek sikit lah, but it's okay sebab aku tak jual pun. Sebab Land Rover ni aku kumpul. Kalau tak tengok tak apa, hati ya. Kuasa baik aku buka tengok. Eh, plastik dia liat. Aku tengah lah nak pergi travel pula. InsyaAllah bulan 1 aku akan pergi ke satu resort ni, insyaAllah. Dekat Kedah juga. Kalau jadi aku shoot video kat situ, aku shoot lah. Tapi kuasa aku akan shoot lah, walaupun pendek. Baru ni aku dah pergi ke Taiping. Aku dah pergi ke Taiping just 2 hari 1 malam, 3 hari 2 malam. Aku ke Zoo Taiping apa semua. Tapi aku rasa aku tak patut kot bubuh video tu, sebab aku tengok, oh dalam tu ramai gila, langgar SOP. Dan satu lagi, video aku tak berapa menarik sebab aku tak done dengan anak apa semua. So kita buka ni dulu. Tengok detail dia. Cantik ya. Satu. LBWK GR Supra ni, kau rasa aku ada banyak biji ya. Ni GR Supra. Apa? Aku minat juga channel-channel kereta ni, apa? Channel-channel dekat YouTube. Channel-channel kereta aku, kalau tengok channel aku ni, mai lah buat video sikit kat rumah. Banyak koleksi tu. Apa? Ford GT. Nissan GT-R. Wih, besar lah pula. Buat besar. Buat nampak macam besar. Nissan GT-R. Van cantik weh, dia punya apa, dia punya detail dia cantik. Oh ni yang aku kata Audi
yang aku minat sangat ni Audi. Punya detail cantik weh. Sat aku potong lampu ke. Ah, tadi. Berapa minit dah weh? Oh dia 10 minit dah. Aku akan cepatkan. Audi RS6 Avant. Avant lah no. Avant lah. Sebab wagon. Cantik weh. Ni dia sebab dia ada roof. Roof apa? Roof box. Beza dia tu je. Betul? Beza dia ada roof box. Tapi dah aku tengok macam lawa. Aku ada lah 2 biji. Lamborghini Huracan. Begini Huracan. Woi lah. Woi rim dia. Woi rim dia. Cantik. Dan last, second last benda yang aku kumpul ya. Yang ni dia tak bagi. Oh dia buat aksesori siap macam bumbung. Land Rover Defender Badan Intelligent Indonesia. Wih cantik wey. Hitam merlit. Dan last sekali LBWK Towing Isuzu kalau tak silap aku yang ni. Ha betul eh? Isuzu. Dan dia boleh tu. Ha tu. Ha tu. Towing car. Car carrier. Wih detail lah belakang lah. Macam-macam ni tu dia. So aku rasa takat tu saja aku video aku kali ni. So aku unboxing benda yang mainan kanak-kanak. Mainan kanak-kanak lah. Tak kot ni hobi. Hobi aku kumpul benda ni. So aku rasa takat tu saja video aku. InsyaAllah hampa jangan lupa like, jangan lupa subscribe dan jangan lupa share. Kita jumpa lagi di video akan datang. Bye bye. Assalamualaikum. Dan jangan lupa tunggu video aku. InsyaAllah aku akan buat video makan. Siapa yang nak aku review makan, tolong PM aku dekat Instagram ataupun YouTube. YouTube tak boleh lah. Instagram, Facebook. So bye bye.